Aktif. Rapat paripurna pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual dalam rangka penyampaian laporan hasil reses kedua anggota DPRD Kota Tual tahun 2019 sekaligus penyerahan dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Kota Tual hari Selasa 20 Agustus 2019 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Tual. RTV memberitakan. Di mana pada pasal 324 menyatakan bahwa kewajiban anggota DPRD antara lain pertama menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Penyerahan laporan hasil reses kedua tahun 2019 dan keputusan DPRD Kota Tual tentang pokok-pokok pikiran DPRD Kota Tual tahun 2020 sekaligus penandatanganan berita acara. Ini laporan hasil reses. Semua yang tertuang dalam dokumen ini adalah amanat rakyat Kota Tual yang kami cintai. Mohon untuk tidak lanjuti dan Dewan akan terus menantau baik dalam proses pembahasan di dua PPS maupun di KPU. Kami harapkan kami apa yang disuarakan oleh rakyat menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab DPRD. Tujuannya supaya masyarakat dan seluruh SKPD yang ada dan pemerintah Kota Tua mengetahui bahwa pokok-pokok pikiran bukan satu hal yang tabu yang perlu disembunyikan. Pokok-pokok pikiran diatur dalam amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2016, Permendagri 86 tahun 2017 maupun tatib DPRD Kota Tua peraturan DPRD Kota Tua tahun 2016 nomor 1. Hal ini kami sampaikan secara gamblang dalam penyerahan dokumen ini kiranya agar nantinya pada saat pembahasan-pembahasan ke depan pokok-pokok pikiran ini tidak boleh dijadikan sebagai sesuatu yang perlu disembunyikan atau sesuatu yang dianggap ilegal karena ini diatur dalam amanat undang-undang dan bagian daripada aspirasi masyarakat yang perlu kami perjuangkan bersama.